wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala anhi wa sallam muslimin jamaah rahimahullah kita masuk dalam pembahasan tafsir ayat dari surat al-baqarah yaitu ayat ke 231 di hari ini kita membahasnya insyaallah. Baik, ada yang baca dulu satu? Baik, yang baca Baik. Hasan baca. Wah, suaranya habis. Nah, diisi nanti ya. Ya. Hmm, siapa yo? Si apa? Siapa namanya Hanan? Eh, Hanan, bacaan. baik, asanta. Kita langsung insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maknanya Wa idha tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarihuunna bima'ruf. Maka apabila kalian mentalak istri-istri kalian maka telah sampai kepada ajalnya hampir selesai dari masa idahnya kita sudah berbicara ini mungkin sekitar masa masalah talak ini sudah sekitar mungkin 5 6 kali pertemuan ya jadi kita tidak kadang tidak mengulanginya sudah dipahami pembahasan talak ini ini selanjutnya jadi apabila kalian mentalak istri-istri kalian maka apa maka telah sampai kepada akhir masa idahnya fa nabi ma'ruf maka kalian bisa merujui wanita atau istri sekali itu dengan cara yang baik atau sariru sarihuhun nabi ma'ruf atau kalian menceraikan mereka dengan cara yang baik pula dan ini terulang dari ayat yang sebelumnya Wala tumsikuhunna dirara li Maka janganlah kalian merujuki mereka para istri tadi untuk memberikan kemudorotan kepada mereka, maka dengan demikian kalian itu telah berbuat melampaui batas. Ini orang suami ketika dia merujui istrinya bukan dalam rangka memberhati istrinya atau memberikan kemudaratan. Kalau dia seperti ini, maka dia telah berbuat apa? Melampaui batas. Wa may yaf'al dhalika faqad dhalama Dan barang siapa yang melakukan demikian sungguh dia telah mendolimi dirinya sendiri. Wa la huzwa. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah atau makna dalam tafsirnya hukum-hukum Allah itu sebagai suatu yang senda gurau, bermain-main. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah atas kalian dan apa yang telah diturunkan atas kalian dari Alkitab kitab Al-Quran, wal-hikmah, itu as-sunnah Nabi S.A.W., yaitu kumbih yang Allah mengajarkan kalian dengannya. Wattakullaha wa'alamu anna allaha bikuli alim dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu mengetahuinya. Kita sudah membahas talak, masa idanya tiga kali haid, mas ya, dan apabila selesai dari masa tiga kali haid dan haidnya selesai pada kali yang ketiga itu sudah masuk suci, seorang suami tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Kalau talaknya pertama, dengan tiga kali haid tadi, selesai masa haidnya, maka suami belum rujuk, maka suami tidak boleh bisa rujuk kecuali dengan akad yang baru, dengan pernikahan yang baru. Kalau talaknya kedua, maka masa idahnya sama, tiga kali haid, sampai selesai dari haidnya yang terakhir. Maka seorang suami ketika menjelang masa akhirnya rujuk maka diterima rujuknya. Tapi kalau dia tidak merujuknya maka dia tidak bisa lagi dengan akad nikah yang baru. Dia ya, akan bisa menikah dengan istrinya itu dengan muhalil, orang yang menghalalkan yaitu laki-laki lain yang menikahi ya, apa istrinya yang dulu kemudian eh, sudah dijima apa sudah apa namanya? masuk duhul kemudian diceraikan, maka baru boleh dia menikah dengan istrinya. Itu boleh, bukan harus boleh. Boleh menikah. Baik, itu nanti Ustadz yang tanya kalian, bukan Ustadz ngomong lagi. Ustadz sudah cerita lagi ulang. Ustadz yang mau tanya kepada kalian, semua harus mencatatnya. Dan Ustadz akan bertanya. Semua yang sudah Ustadz sebutkan. Baik, ini hari ini pembahasan masalah itu yang berkaitan dengan apa bahaya yang Datang kepada seorang istri yang dirujui tetapi membahayakan mereka dan kemudian dianggap sebagai perbuatan melampaui batas. Paulu ta'ala nisa. Dan apabila kalian mentalak istri-istri, al-hitabuna li'am matinas. Arah pembicaraan syariat ini itu untuk seluruh manusia. Hai hey, Ida Tolako Al Azwaju, Nisa Ahum, itu maksudnya apabila para istri, pada suami itu, mentalak istri-istri mereka. Jadi, bukan makna kemudian, oh, apa namanya ya, istrinya banyak begitu ya, lebih dari sepuluh gitu enggak. Maknanya, kalau orang mentalak satu orang istri atau mentalak lagi istri yang lain, itu maksudnya, bahasa Al-Quran sini umum. Ya. Wabalakna ajalahunna. Maka setelah sampai kepada ajalnya, kola ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-murad koribuna bulugu ajalahunna. Itu telah dekat sampai kepada masa akhir idahnya. Li'annaha idha balagot al-ajalu intahatil iddah. Apabila telah sampai kepada ajalnya, waktunya, maka selesailah masa iddahnya. wala imsak hina idin. Maka engkau tidak boleh menahan lagi, merujuki lagi, enggak boleh. Ketika masa iddah selesai, maka engkau tidak bisa menahan lagi atau merujukinya. Enggak boleh. Walakin as-sahih, akan tetapi kata beliau di sini yang benar, anal murad bi bulugi ajal kota bulugil ajal. Akan tetapi yang dimaksudkan yang benar sih sini adalah, uh, sampai ajalnya secara hakikat adalah sampai kepada waktunya. Wadalikab bituhriha minal hayrod yaitu dengan suci dari haid yang ketiga, satu kali haid suci, satu, dua kali yang kedua kali suci haidnya, yang ketiga kali haid masih berjalan. Ini masih masawa, masa apa? Masa idah. Sampai selesai haidnya yang ketiga suci. Maka ketika dia salah suci daripada haid ini, sebagian ulama mengatakan dia harus mandi dulu dan seterusnya. Tapi ada pendapat mengatakan sudah selesai haid berarti dia sudah suci. Ini masa akhir, terakhir daripada masa iddah seorang wanita apabila diceraikan suaminya. Baik. Maka engkau merujuk, kalian merujuk mereka dengan cara yang baik. Ay rudduhunna ila nah, Itu kembalikanlah kepada mereka kepada jaminan kalian, perlindungan kalian. Bahwa moroja, yaitu maksudnya rujuk. Ausarrihuhun nabi ma'ruf, atau kalian ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Ae, utrukuhun nabi duni moroja. Kalian tinggalkan mereka, yaitu melepas mereka, dengan tanpa rujuk. Ya, sudah selesai. walatum ya. Dan janganlah kalian merujui mereka untuk memberikan kemudaratan pada mereka yang demikian itu kalian melampaui batas. La nahiyah. Berarti janganlah. Janganlah kalian menahan merujuk mereka. Wal fi'lu ba'daha majuzumun bihafi nun. Eh, fi'il setelahnya jazm dengan dihapuskan nun. Itu kalimat wala tumsiku. Aslinya apa mas? Tumsiku. Nah, dihapuskan nun menjadi wala tumsiku. Baru hunna itu domirnya. Baik. Diraran maf'ulun li'ajlih. Maf'ul li'ajlih. Wal makna, maknanya, La tum nali bihinna. Janganlah kalian merujui wanita atau istri kalian itu dalam rangka untuk memberikan kemudorotan pada mereka. Wakat marro nahum kanu fil jahiliyah. Sungguh telah lewat pada mereka orang-orang jahiliyah keadaan jahiliyah mereka. Yurajiuna zaujat fil iddah min ajalil mudhayaqah. Mereka di zaman jahiliyah, ketika mereka, mereka rujuk kepada istri-istri mereka yang mereka talak, itu di dalam masa idahnya itu untuk memberikan kesempitan kepada istri-istri mereka. Baik. Fahaddadallahu al-muraja'ah bisnatain. Maka kemudian Allah membatasi rujuk itu hanya dua kali saja. Tidak kemudian apa? Talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Mewatasinya dua kali, tok. Paham? Jadi gini, kalimat yang berikutnya ini gantung catat juga, ini yang belum bisa terangkan. Seorang laki-laki talak istrinya, talak satu. Rujuk sebelum masa idah selesai, masa kembali, Kemudian dalam perjalanan lagi dia talak istrinya, itu talak dua namanya. Talak yang kedua, walaupun dia sudah rujuk dulu, kemudian ditalak lagi, talak yang kedua. Talak kedua, masa tiga kali head belum selesai, rujuk lagi. Berarti sudah selesai. Paham ini mas? Nah, maka untuk yang ketiga kalinya, berarti ketika dia talak selesai sudah, tidak bisa ada rujuknya. Itu bahasa penjelasannya. Baik. Jadi bukan kemudian dia sudah rujuk, nanti talaknya satu lagi. Enggak. Selama hidup dengan wanita itu, kamu sudah talak sekali satu, ya talak satu. Berujuk, rujuk. Nanti talak lagi, talak dua namanya. Paham? Eh. itu sudah usah sebutkan berkali-kali. Wa'annahu ba'da thalisa la ruju'a hatta tangkiha zaujan gairah. Seperti ayat sebelumnya. Maka apabila sudah sampai yang ketiga, tidak ada rujuk sampai dia menikah dengan dengan laki-laki yang lainnya atau istri suami yang lainnya. Itu muhalil, sebagaimana muhalil kita sudah menyebutkan syaratnya. Lita <tuh> <tuh> lam lil aqibah lam untuk aqibah wal makna maknanya litaqau fil i'tida maka kalian akan terjatuh di dalam menyakiti. Hei, anna akibata amrikum ida amsaktumuhunna diroran hiyal tidak. Itu akibat urusan kalian itu apabila kalian menahan mereka, merujui mereka untuk memberikan kemudorotan, maka itu namanya apa? Iktidak. Apa tadi tidak, Mas? Tadi? catu apa? Hah? nah, menyakiti, Baik. Baik. itu cukup cukup dulu, kemudian yang berikutnya wa mayaf al dalik jumlah tun jumlah syar'tia barang siapa yang berbuat demikian berarti ada man syar'tia sebagai adat, adat syertia jumlahnya yaf'al dalik itu jumlah syartiyah jawab buha jawab jawab syaratnya apa faqad dzalama nafsah sungguh Allah dia telah mendzalimi dirinya berarti ada fi'lu syart itu dimaksud dalam jumlah tu syart ada jawab syaratnya sudah kita bacakan baik qauluhu Wala tattakhidu ayati huzwan. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan olok-olokan, bahan mainan. Atau menjadikan hukum-hukum Allah itu sebagai bahan permainan. Eh, la taj'aluha mahzuan biha. Eh, mau di istihzai bihaithu la ta'lamuna biha istighfafan biha. Itu janganlah kalian menjadikan dia sebagai yang disendagurakan Tempat untuk berolok-olok. Yang mana kalian tidak mengetahui tentangnya. Ya. Karena yang demikian itu sebagai perendahan dari hukum-hukum Allah. <tuh> wa Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di sini nikmat Allah itu disyukuri dengan apa? Lisan, wal qalb, wal jawari. Itu sudah kita ulang-ulang. Yaitu mengingat Allah dengan lisan, dengan hatinya, dengan anggota badannya dalam bentuk amal soleh. Itulah yang akan menegakkan syukur kepada Allah. dan tidak mengingat nikmat Allah merupakan sababun li adami syukri. Orang yang tidak mengingat nikmat Allah itulah yang menjadikan sebab tidak adanya syukur kepada Allah. Dan kalimat di sini nikmat Allah itu mudah mudah ilaih. Kalimat nikmat disandarkan kepada kalimat Allah mudah mudah ilaih sesuatu yang disandarkan, mufrad disandarkan itu bermana um, ya'um. um. Ya am, yaitu ya um, bermakna umum, yaitu nikmat apa saja. Nikmat apa saja. Ya. Wa ma anzal alaikum minal kitab. Dan apa yang telah Allah turunkan atas kalian dari Al-Quran, Alkitab. Al kitab itu apa? Al-Quran. Wal-hikmat, wal-hikmah ayat as-sunnah an-nabawiyah, sunnah an nabawi. An Jadi hikmah di sini, itu sunnah nabi, disebutkan nama ini. Qalu ta'ala ya'idukum bih ayat yudakirkum yudakirukum bihi terhiban wa tarhiban. Ya'idukum bih, itu yudakirukum, mengingatkan kalian, memberikan pengajaran kepada kalian dengannya, dengan Al-Quran dan Sunnah, terhiban wa terhiban, sebagai bentuk dorongan dan juga bentuk memberikan rasa takut pada kalian. Baik. <kuluhu> wa taqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ma'aksara <kuluhu wat -takullah> betapa banyak apa yang Allah perintahkan dengan apa ketakwaan. Jadi kebanyakan ayat itu Allah banyak menyebutkan dengan bertakwa kepada Allah. Iya. Lianna karena dengan ketakwaan itu solahul kulub yang pertama memperbaiki hati-hati manusia. wal a'mal memperbaiki amalan-amalan. Baik. Itu dengan sebab takwa. Wa lamu anna Allah bi kulli shay'in alim dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu mengetahui. Ya, jadi Allah itu memerintah dengan ilmu, Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebagai Allah berfirman, Inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama. taib ila akhir Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi atasnya sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya Allah itu tidak tertutupi darinya sesuatu pun. Baik, maklum. Ayat ini maklum untuk berkaitan dengan ilmu Allah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil. Anna likulli talakin ajalan. Sesungguhnya bagi setiap tolak, talak itu ada ajalnya. Ada masa berakhir idahnya. Itu maksudnya. Ya, sebagai ayat, wa idha tolak katumunisa fabalakna Ini sudah sudah baca tadi. Atau ayat yang lain, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu guru. Berarti setiap ada talak itu ada masa menunggu untuk rujuk. Itu masa tiga kali haid. haid. Kemudian jawas al-muraja'a ba'da tamamil iddah Kobla antak tasila. Nah ini di dalam penjelasan para ulama bolehnya muraja merujuk kepada istri yang dicerai tadi setelah sempurnanya masa hitungan idah sebelum wanita tadi mandi mandi dari haid. Paham ini mas? Jadi gini penjelasan kita tadi kan? wanita itu ditalak, maka wanita itu akan punya masa idah untuk kembali ke suaminya. Haid pertama suci, mandi. Ya tahu, mau sholat kan? Mandi. Kami mas, terus berlangsung. Kemudian mungkin tiga pekan haid lagi, mungkin ya tiga pekan itu bukan ukuran. Haid lagi, setelah haid Masa haid itu berapa? 7-6 hari? 5 hari? Tergantung kebiasaannya. Selesai haidnya. Dia mandi lagi untuk puasa, untuk apa? Sholat. Terus berlangsung lagi. Mungkin satu bulan kemudian haid lagi. Berarti haid yang berapa mas? Ketiga. Kemudian dia sholat, mandi, kemudian sholat. ah haid yang ketiga ini berakhir dia masa hitungannya itu Selesai dia haid, putus dari keluar darahnya, dia mandi. Sampai dia mandi itulah baru masa selesainya masa iddah yang terakhir dari hitungan haid 1 2 3. Paham ini, Mas? Ya. Tuh, itu boleh sampai dia mandi. Kemudian panjang beliau sebutkan tapi intinya itu baik Jadi ini dilakukan oleh sebagian sahabat dan juga para tabiin. Nah, pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hambal dari pendapat yang ada. Jadi diantaranya pendapat Imam Ahmad bin Hambal kalau nah, masa haid itu sudah yang satu, dua, tiga, selesai yang ketiga itu dari keluarnya darah, maka masa terakhirnya itu sampai lah, perempuan itu apa? Mandi. Itu maksudnya. Sampai apa? Mandi dari haid. Paham, Mas? Tambah itu kalimat itu belum kita sebutkan kemarin. Contoh berarti begini, boleh kasih contoh di sini. Seorang wanita dalam masa penantian, masa idah, tiga kali haid, pada haid yang ketiga, dia sudah selesai terputus daripada darahnya di waktu dia jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti dia tidak sholat subuh, karena dia waktu sholat subuh, waktu subuh dia masih apa? Haid. Masih ya, mas ya? Kemudian, dia dalam keadaan juga lagi ditalak oleh suaminya. Tapi suaminya belum merujuk ini. Sampai waktu itu belum merujuk ini. Ya. Dan dia belum mandi. Dia belum mandi. Paham ini mas? Dia belum mandi karena dia belum ingin melakukan suatu sholat pun. Baik dari sholat sunat ataupun sholat wajib. Yaitu pada saat tubuh. Dia belum mandi. Maka saat itu sampai itu suaminya masih boleh apa? Merujuk. Paham? Kapan berhentinya rujuk? Kalau dia mandi. Dia mungkin begitu selesai haidnya jam 8 itu dia mandi. Nanti ketika dia mandi, maka suaminya sudah tidak boleh apa? Merujuknya. itu? Ya, ya. Mandi apa, Mas? Mandi apa? mandi besar, mandi dari haid. Hai. Ada mandi kecil? Hah? Ada mandi kecil? Pi mandi kecil. Cuci muka, mandi kecil itu. Enggak, mandi besar itu ya mandi janabah. Baik. Sudah dipahami, sudah Mas? Ya, ya. Seperti hal-hal seperti itu mirip dengan fikih yang lain ya dikasih oleh Syekh Semin saya, saya ringkas saja beliau kadang memberikan suatu tambahan ilmu seperti orang berjual beli albayian di majelis malam ya tafarok ya dua orang yang berjual beli satu beli satu jual di dalam satu majelis Fikhiar, mereka dalam pilihan boleh memilih boleh membatalkan boleh segala macam asal dalam satu apa Majelis, sebelum keduanya, Pak, berpisah dari majelis itu. Nah, di sini ada tewas, ada keluasan di situ. Untuk orang itu memilih mengembalikan barang atau menawar lagi, dan seterusnya dalam majelis itu. Selama dia masih di majelis itu, maka setelah dia keluar dari majelis itu, maka tidak ada hak lagi untuk apa dia mengembalikan barangnya kecuali kalau ada kebaikan dari si penjual. Kalau aslinya tidak ada lagi sesuatu yang dipilih oleh dia. Maka kalau selama penjualnya tidak mau barangnya kembalikan ya wis. Itu kebaikan dari penjual saja kalau dia oh iya enggak apa-apa. Tapi aslinya ketika kamu keluar dari majelis momennya kamu mau datang ke sebuah toko. Kalau aja toko Indo Grosir. Nah, itu apalah Indo apalah Mas? Indo gesek gitu aja. Baik. Nah masuk ke selamnya kamu jual beli situ jual beli jenis Menurut hukum Islam selama kamu masih di situ bisa kamu milih, hiar mau pilih mau kembalikan barangnya masih. Bukan sudah pegang barang harus pegang terus, enggak enggak ada gitu. Nah terus sudah. Nah kalau kamu sudah keluar dari lingkungannya Nah, maka kalau kamu ingin mengembalikan barangnya, itu tidak semena-mena. Mana hukum Islam tetap menanyakan kepada si penjual. Kalau penjualnya mau, ya Alhamdulillah. Paham ini mas namanya? Bil jenis. Itu kalau cara dagangnya menjelis. Ada cara dagang lewat online, ya apa? Online ada cara dagang online, maka ada perjanjian yang dijanjikan boleh juga dalam perjanjian itu. Baik. Maka ada tawasuk di situ. Itu contoh misal dalam hal-hal yang berkaitan dengan adin ad ini. Jadi setelah selesai dari haid, otomatis putus belum tentu. Karena syaratnya apa? Sampai mandi. Jadi ada tawasuk di situ. Baik. Kemudian yang berikutnya. Anal imsak bima'rufin awi tasri bima'ruf wajibun merujui dengan cara yang baik atau memilih mentalak melepaskan itu juga dengan cara yang baik itu kewajiban bukan suatu hal yang sunat wajib hukumnya hukumnya wajib yang berikutnya wujubul muasarah bil ma'ruf hatta ba'da tolak. wajibnya bermuamalah dengan cara yang baik sampai setelah ba talak pun. Kita sudah membahas kemarin talak pertama. Oh, Mas. Sambil menunggu penantian, kamu tetap berikan nafkah. Berikan makan bagi tempat apa layak sebagai nafkah dan seterusnya. Oh, mas ya. Kalau seandainya ada salah satu yang meninggal, maka saling mewarisi. Betul enggak, Mas? Begitu pula dengan talak yang kedua sama, masih beri makan dalam macam, sama. Hukumnya sama. Ya, kalau dia meninggal masih saling apa? Mewarisi. Itu masih talak. Jadi cara yang apa? Cara yang baik, baik. Itu maksudnya ya, baik. Ya, yang berikutnya. Inayatullahi bi ibadihi fi ayata'a fi amiluna atau fi amilu bainahum bil ma'ruf. Itu perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya di dalam hal bermuamalah di antara mereka dengan cara yang baik. Sawa'un fi halil infaq, <tinyatuh> fi halil ittifaq atau fi halil ikhtilaf sama saja dalam keadaan mereka itu bersepakat atau dalam keadaan mereka itu berselisih. Ya. Maka tetap mereka itu diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik. Kalau seandainya dia mau merujuk lagi cara yang baik, berarti itifak. Kalau seandainya dia mau tinggalkan dengan cara yang baik pula. Paham ya? Okay? Jadi itulah dalam perhatian Allah terhadap umat ini. Tahrimu imsakil mutallaqah ay muraja'atiha liidrari biha. Haram menahan merujui wanita yang ditalak dalam rangka memberikan kemudhoratan kepadanya. Ada begitu mas, laki-laki ada yang seperti itu. Dendam kusumat atau apalah. Lu jangka pikirnya laki-laki itu -laki enggak nggak punya dendam kepada istrinya. Mungkin ada tekanan-tekanan tertentu yang membuat suaminya tuh raih sopo-opo dalam kehidupannya. Kemudian suami bikin strategi. Dia talak dulu istrinya. Ini sudah setingkat ke sakit hati. Ini. Tadinya cinta jadi sakit hati. Nah, dulu cinta kan? Cinta bukan main. Sakit hati dia karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, dari mertua atau dari apalah, kemudian suami itu mangkel, nah, bisa jadi gitu. Kemudian dia ingin rujuk, nggak apa-apa, tapi dalam rangka untuk menyianyikan wanita ini. Rujuk tapi apa? Tidak ada musuh itu apa? Islah. Bukan apa? Islah. Bukan dalam rangka apa? Islah perbaikan. Tapi dalam rangka untuk memberikan kemudorotan. Entah tidak di apa memberi makan yang baik, Entah dibiarkan begitu saja, dicuekin, tapi sudah rujuk. Ada begitu nggak kayak kita? Antum bisa membayangkan enggak kamu? Belum pernah ya? Nah, belum pernah Antum. Nah, makanya harus hidup, harus sabar. Nggak usah enggak sabar, Antum maunya balas dendam saja. Padahal itu kekasihmu dulu. Yang kamu cintai yang kamu kasihi, kekasihmu bisa jadi permusuhan. Paham? Sudah manusia hidup, manusia hidup seperti itu. Maka kita orang-orang yang bertakwa itu sabar, Bermu'amal dengan cara yang baik, kalau mau melepas-melepas dengan baik, kalau mau rujuk islah perbaikan tujuannya. Betul enggak? Nah, iya. Nah, itu Oh, kita dituntut seperti itu kebaikan seorang yang bertakwa, dia punya akhlak yang baik. Eh. Kemudian anna kullaman amal akhahu dororan fahuwa dadin. Setiap orang yang bermuamalah dengan saudaranya untuk memberikan kemudorotan maka dia itu orang yang melampaui batas bermuamalah untuk memberikan kemutrotan kepada saudaranya maka itu melampaui batas dan banyak hadis-hadis yang berisi tentang itu ya banyak baik yang berikutnya al-madhorota uduan yang namanya kemutrotan itu adalah permusuhan termasuk bagian dari permusuhan Karena Allah berfirman, "Dita'atadu, kalau kalian memberikan kemudaratan, sungguhnya kalian itu telah melampaui batas." Ya. Kemudian, yang berikutnya, mil insan di haramnya kedoliman seorang kepada dirinya. Jadi, mendolimi diri sendiri itu merupakan bagian yang haram. Sudah selesai dulu Dan kita sampai Faedah ini belum selesai ya Faedahnya masih banyak Tapi catatan-catatan Yang masalah talak kesimpulannya Antum harus catat dan membacanya nah, Kalau enggak Enggak boleh Itu sudah wajib semua Yang uh, santri Maupun mustami. Mustami yang santri, bukan mustami umum, mustami yang santri. Ya, harus tetap semuanya harus mencatat kesimpulan. Kalau enggak ada, tanya temannya. Ustaz sudah kasih catatan semua. Itu akan ditanya lagi. Biar ilmu tentang talak itu tidak kurang atau tidak keliru. Paham ya, Guris? Dicatat di catatannya. Baik. Kita jawab pertanyaan dulu. Ada pertanyaan ini. Baik. Belum nutup ya. Apakah boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk tanpa udur seperti sakit dan sebagainya? Nah, yaitu rukun dalam sholat, rukun berdiri adalah rukun dalam sholat bagi sholat wajib. Berdiri adalah salah satu rukun dalam rukun sholat untuk sholat yang wajib. Maka orang yang tidak memiliki udur untuk duduk dalam sholat yang wajib, sholatnya batal. Orang yang berdiri dalam solat, yang duduk dalam solat wajib tidak ada udur, maka otomatis solatnya batal karena dia meninggalkan rukun berdiri, yaitu untuk solat wajib. Adapun solat sunat berdiri bukan merupakan rukun, hanya sunat saja. Maka jawabannya sah, solatnya sah kalau dia solat sunat dalam kondisi dia duduk tanpa udur, maka sah karena dia duduk itu diperbolehkan ketika solat sunat. Pintum? Hai. Apakah termasuk atau dalilnya Ustaz Ustaz nggak pernah sebutkan dalil? Nah, dalilnya banyak. Saya takutnya dalam hati kecil antum ke Ustaz ku jarang sebutkan dalil. Nah, dalilnya banyak. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW salat apa mas? Sunat di atas kendaraan banyak. Kendaraan apa? Onta. Paham ini? Ya, tapi Nabi SAW ketika sholat wajib, Nabi turun ke bumi, kemudian Nabi sholat. Kalau tidak ada udur kan, kalau antum punya udur, tidak bisa turun, tidak bisa apa, maka udur namanya, maka sholat. Dalam kondisi apa yang antum ada padanya, dan itu diperbolehkan. Itu sholat wajib, dalam kondisi apa adanya. Ya, ya Nabi mengatakan dalam hadis, tanpa udur ya tanpa udur, maka sholat berdiri, sholat yang apa? Sholat yang duduk dengan apa? Setengah dari sholat yang berdiri. Begitu sholat yang berbaring, setengah dari sholat yang duduk dan seterusnya. Itu kalau tanpa udur. Adapun udur, kembali ke pahala yang sempurna karena orang itu diberi udur. Ya. Apakah termasuk kesombongan orang yang memberikan celaan kepada orang yang menegurnya dari kesalahannya? Berikan kami nasihat supaya punya upaya untuk menjauhi perbuatan yang demikian. Ya. Apakah termasuk kesombongan orang yang memberikan memberikan celaan kepada orang yang menegurnya? Ya, bisa jadi sombongan karena dia batal hak wagum tunas. yang menolak kebenaran. Apakah termasuk kesombongan orang yang beri celaan? Jadi, ketika orang apa mas menasihatinya, justru dia memberikan celaan kepada orang yang menasati. Pada orang yang itu apa? Orang yang itu yang benar. Berarti itu namanya termasuk batarul hak menolak kepada kebenaran. Ya, agar kita menerima nasihat yang baik. Tapi juga orang yang menasihati harus lihat kondisi juga. Kadang-kadang dia emosi saja dalam memberikan celaan tadi. Ya, harus melihat kondisi. Ya, baik, Boleh. Dia boleh. Sholat sunat, mampu berdiri, dia mau duduk, apa-apa. Karena bukan rukun. Dia ada masalah. Gak ada masalah. Kalau ada pertanyaan itu, gak ada masalah. Tapi kalau momennya kita lihat suasana di sekitar kita, ya pengamalan itu harus dilihat. Kadang-kadang bisa memberikan apa, mudarat kepada orang sekitarnya tentang pengetahuan masalah itu lihat eh, kadang kadang mengamalkan sesuatu itu juga lihat kondisinya asalnya boleh aja tapi ketika sebelum menikah perempuan itu tidak mau memberi tahu cacatnya setelah menikah kita menemukan aneh di tubuhnya seperti tumor bolehkah kita langsung membatalkan pernikahan boleh saja boleh saja kalau bisa boleh boleh karena dia punya alasan boleh saja. Oleh bilang boleh, boleh. Ayo. Tapi kalau dari contoh ini ya, bagaimana untuk mau mentalak? Ha? Mentalak mau rujuk lagi? Ya enggak, karena sudah sebabnya tumor. Ya sudah, tolak sekali selesai. Ya. Kalau membatalkan pernikahan tidak bisa, mentalak. Ya. Ini bukan sebab-sebab fasih. Sebab-sebab fasih itu diantaranya ketahuan kalau dia itu mahrum, sama-sama yang nikah itu mahrum, maka fasih otomatis. Atau perempuan tadi, atau perempuan tadi, atau laki-laki apa, istilah laki-laki tadi seorang kafir, masuk fasih, masuk rusak. Ya. Paham ya? Laki-laki tadi kafir, jadi bukan kafir, baik dari kita maupun tidak, laki-laki kafir, perempuannya langsung apa fase? Nikahnya langsung batal. Sebab-sebab sop yang lain, eh, saudara, tadi e, apa? saudara dia, saudara sekandung atau saudara sepersusuan, fase langsung, rusak otomatis rusak langsung. Tidak perlu ada ucapan talak, rusak langsung ya baik paham ini sudah kalau belum paham tanya nanti apa yang belum paham ha? anak zina, siapa yang nggak apa apa sah sholat iya siapa yang membatalkan nggak ada yang zina itu bukan bukan dianya, yang zina itu orang tuanya. Dia tidak tidak mengikuti dosa orang tuanya, Sah saja sholat, sah saja nikahnya. Sah nikah. Sah saja nikah. Eh. Nikah sama anak yang anak hasil zina, sah. Yang zina itu orang tuanya, bukan dianya. Tapi eh. so, gitu ya. ya. Eh. Apakah hukum bagi orang? Orang mengucapkan selamat atal. Katanya eh, natal, apaan? Katanya toleransi umat beragama. Mohon pembenarannya Ustaz. Ya, toleransi itu kan banyak sisi. Tidak semua sisi disamakan. Karena kita memang tidak sama. Tidak bisa kemudian disamakan semuanya. Itu secara, secara akal masuk. Orang suami istri saja tidak bisa sama semuanya. Disamakan semuanya, kecocokan tidak oh, bisa. Ya, nah, toleransi itu pada perkara-perkara yang dibolehkan. Kalau yang tidak dibolehkan dalam hal perkiatan akidah tidak bisa. Paham ya? Maksudnya, maksudnya kita saling menghormati, menjaga tetangga. Iya, betul. Kerjasama, sama kerja bakti. Iya, contohnya misal berjual beli. Betul. Kemudian tidak saling mengolok, betul. Tidak saling mengecek, Itu betul, toleransi. Tapi dalam masalah akidah tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita tukar, nggak bisa. Itu keyakinan dasar. Eh, baik, ini demikian. Kalau kita kalau belajar agama yang benar dengan sendirinya, toleransi itu dengan sendirinya keluar. Dan itu ajaran sebenarnya ajaran Islam. Hukum dihukum, malihadi. Bagi abang-abang yang kaya, bagi kami yang kaya. Agama tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk ditukar, dijual-belikan, tidak bisa. Ya. Tapi ini mungkin dalilnya banyak. Dalilnya tadi, lakum binukum baliyadin, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ada dari-dali dari dalil dari al quran Insya Allah kita orang-orang yang bertoleransi. Asalkan kita betul-betul mempelajari agama ini dengan benar, kalau tidak ya salah paham sudah, salah paham. Eh. Sudah Mas, pertanyaannya selesai ini, dari mulut-mulut nggak ada, tulisan semua. Hmm, hmm, ya. Soalnya apa? Ah. Iya, setiap kita mengkiri dengan salam, bagi memulai dengan niat Jadi kita sudah memutus sesuatu perbuatan ibadah, ditutup dengan taslim ya dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim, tapi selesai. Ya, untuk mengerjakan lagi niat lagi. Oh. Kita kasih tahu aja sama orang yang undang atau yang punya hajatan atau orang yang memang sibuknya di buka mengundang itu. Beritahu karena itu teman kita, karena tetangga kita kita ngomong aja Pak. Saya kalau masalah tahlilat, eh saya tidak bisa. Saya tidak tidak bisa. Tidak bisa mengamalkannya. Saya tidak cocok. Saya tidak bisa karena ini termasuk perkara yang saya ketahui bahwa perkara itu tidak boleh. Omong yang cara yang baik. Maka saya eh, ke depannya tidak bisa diundang pak karena saya untuk masalah Ngomong yang gentle seperti itu justru sekali saja orang itu setelahnya paham. Tapi kalau antum bermain kucing-kucingan kadang saya sakit ya. Kadang saya undang lagi besok saya lagi pergi lah. Terus nanti di kucing-kucingan gitu malah justru terjadi apa? Suatu yang apa. Tapi kalau antum ngomong langsung karena orang tahu bahwa masalah tahlilan itu terjadi apa mas? Perdebatan di kalangan ulama Islam. Artinya kalau antum berpendapat bahwa antum tidak, berarti dia pasti mengatakan dalam hati kamu, oh berarti orang itu mengikuti aliran yang tidak boleh. Paham ya? Dan itu sekali saja dia paling. Sekali atau dua kali. Toh. Setelah itu dia tahu, dia tidak akan undang antum lagi. Karena antum sudah ngomong jelas-jelas gitu. Itu solusi, anak. Daripada kita hanya kucing-kucingan, mau pergi, mau orang ngejar terus. Kamu ngomong to the point, orang juga akan to the point tahu tuh mas, saya nggak tahu bahasa tuh poin itu apa. Nah itu istilahnya dari dulu aja, yang berjalan di mulut mulut kita. Kalau kantum tuh poin sekali, dia pasti tuh dua poin juga. Tapi kalau antum masih belum tuh dua poin, kucing kucingan, dia terus. Dan. Ya. Kalau aja pak, saya, saya yang saya pelajari, yang saya tahu bahwa bahasa itu ada yang mengatakan tidak boleh. Maka saya mengikuti yang ajaran itu pak. Jadi saya mohon maaf, maaf ini karena masalah keyakinan hak asasi saya apa tidak bisa mengikuti undangan. Tapi kalau yang lain-lain yang cocok saya ikut pak. Gitu jadi kasih hiburan yang lain bukan saya ini orang yang apa istilah eksklusif. Kalau mau yang lain saya ikut pak. Mau kerja bakti, mau ini saling tolong menolong, mau nyumbang yang baik saya nyumbang pak. Tapi kalau yang ini saya masalah keyakinan tidak bisa pak. Nah nanti akhirnya dia tahu. Oh, antum orang yang tidak bisa. Betul itu. Coba antum coba dan tes. Selesai. Selesai itu. Gitu ya. ya masih ada satu pertanyaan pak. Apa? Izin bertanya Ustaz, jika seorang datang ke masjid dalam sebuah situasi jamaah sholat, wajib sudah dimulai dan orang ini belum sempat sholat tahiyatul masjid. Bolehkah meniatkan sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan sholat ba'diyah boleh saja. Kalau sholat ba'diyah dua rakaat boleh. Karena dia tidak terdapatkan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada masalah. Di mana tidak daripada sunat atau kewajiban bagi yang berpaham kewajiban selesai. Maunya gini. Maksudnya masa begini. Kalau antum sudah sholat bersama imam, ya sudah, gugur. Kalau ada yang mengatakan kewajiban, gugur kewajibannya. Karena yang dilarang itu apa? Jangan engkau duduk sehingga kamu sholat apa dua rakaat. Selesai. Kalau dia sudah kerjakan sholat yang lain, kita gugur. Dia tidak langsung duduk. Itu maknanya. Maknanya demikian. Atau mana yang lebih dekat kepada pemahaman yang yang kita bisa memahami, orang masuk sholat sunat dua rakaat, tapi dia tidak niatkan saya itu masjid. Dia niatkan sholat sunat dua rakaat sebelum apa? Sebelum sholat wajib. Dia tidak niatkan itu. Maka telah gugur dia apa dari eh, perkataan Rasul. Janganlah kamu duduk hatta apa mas? Rokatan, rock, uh, hatta yerka rokatan. Tapi dia ruku dua ruku itu maksudnya dua rakaat. Ya, tidak ada kalau masjidah La tajlis atala ya jalis hatta idza dakhala ahadukum al masjidah. Oh Mas. Wala ya hatta yarka raka'atan. Oh kama qara'sah. Nah, itu maksudnya itu. Tidak hanya salat sunat di itu masjid saja. Ada sudah salat sunat yang lain, gugurlah dia dari masjid. Walaupun niat mau disatukan boleh. Itu maksud daripada kalimat ini kalau maunya dia sholat dengan bah dia tidak mengapa pula. Nah, dia membiasakan sholat ya, eh, di tidak mengapa. Baik. itu aja. Subhanakallahumma kolom 3 syahadatan la ilaha anta,